Minggu pagi, Presiden Joko Widodo dan rombongan berangkat ke California, Amerika Serikat untuk menghadiri US ASEAN Summit atau Konferensi Tingkat Tinggi Antar Negara di Asia Tenggara dan Amerika Serikat. Dalam event yang dihadiri Presiden Amerika Serikat Barack Obama ini, Presiden Jokowi akan mempromosikan usaha kecil menengah serta membahas perekonomian berbasis digital. Pertemuan tentang pemberantasan terorisme dan radikalisme juga akan dibahas. Saya juga dijadwalkan untuk memimpin sidang di sesi pembahasan mengenai terorisme. Kesempatan itu akan saya gunakan untuk berbagi pengalaman sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dalam membangun toleransi, mencegah radikalisasi, serta memberantas terorisme. Selain menghadiri US ASEAN Summit, Presiden dijadwalkan menghadiri US ASEAN Business Council di San Francisco. Presiden Jokowi akan membahas industri IT bersama CEO perusahaan IT raksasa di Amerika. Bambang Rahmanto melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya, usaha Rio Haryanto meniti karir di Formula One masih terbuka. Manajemen Rio telah mendapat kucuran dana talangan untuk membayar uang muka kepada tim Marussia Manor. Kementerian Pemuda dan Olahraga yakin pebalap Rio Haryanto bisa mengikuti ajang balap Formula One tahun ini. Keyakinan ini berdasarkan langkah manajemen Rio yang sudah membayar uang muka kepada tim Marussia Manor. Uang itu digalang sendiri oleh manajemen Rio dan bantuan dari Pertamina sebesar 80 miliar rupiah atau setara 5,2 juta euro. Menyiasati kekurangan dana, Kemenpora akan terus meminta bantuan dari Kementerian Keuangan, DPR, dan pihak swasta. Mohon dukungan, kami sedang meyakinkan parlemen agar parlemen nanti bisa memberi lampu hijau agar Rio ini bisa didanai oleh pemerintah. Kami sudah menyiapkan usulan-usulan baik ke Kementerian Keuangan maupun ke Komisi 10. Semoga nanti mendapat dukungan dari mereka. Kami sudah menyiapkan. Sementara Ibu Rio Indah Peniwati akan berkomentar setelah tim Manor mengumumkan susunan pembalapnya Selasa mendatang. Sebelumnya, Kamis siang tim F1 asal Inggris Manor Marussia melalui perwakilannya Abdullah Bulsin telah bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Rio Haryanto. Mereka memutuskan memberi tambahan waktu pembayaran untuk tim Rio. Special guest dari Inggris yaitu Mr. Abdullah yang telah berkunjung ke Indonesia. Tentu dari kedatangan beliau yang pasti Manor masih menunggu dan masih menginginkan saya untuk bisa masuk di timnya. Untuk dapat mengikuti balap Formula One, Rio harus menyetor dana 15 juta euro atau sekitar 220 miliar rupiah kepada tim Marussia Manor. Setelah pembayaran pertama ini, selanjutnya pembayaran kedua harus dilunasi 2 minggu setelah Rio turun balapan Maret 2016. Dengan dana dari tim manajemen dan sponsor Pertamina 5,2 juta euro, serta rencana penelangan dari KONI sebesar 100 miliar rupiah, Rio hanya sanggup mengikuti 7 sesi balapan, atau sepertiga dari 20 kalender balap Formula One tahun 2016. Saat ini dari dua kursi pebalap tim Manor, satu telah diisi pebalap muda asal Jerman, Pascal Wehrlein. Sebelumnya, Pascal merupakan pebalap cadangan tim Mercedes dan juara balapan di TM tahun 2015. Dalam dunia F1, pebalap yang membayar uang muka kepada tim untuk mengikuti balapan disebut sebagai pay driver. Sejumlah nama pebalap papan atas banyak yang mengawali karirnya sebagai pay driver yaitu Fernando Alonso, Michael Schumacher, dan Niki Lauda. Selain pay driver, ada juga model perekrutan lain untuk menjadi pebalap F1, yaitu dengan pengembangan bakat ataupun berprestasi di ajang balap penyokong F1 seperti GP2, Formula BMW, dan Formula 3. Seorang pebalap yang sangat bertalenta hanya butuh 8 juta euro atau sekitar 121 miliar untuk membangun karirnya hingga masuk ke Formula One. Skema biaya itu dimulai dari pembalap mengikuti level balapan dari kelas go-kart lalu naik level per level hingga menembus Formula One. Biaya yang dibutuhkan mengikuti kompetisi tidak termasuk biaya kepada tim. Tim Liputan melaporkan untuk NET.